tunggu pilihan raya baru nak berubah pula, tak jadi. Dan kalau di kalangan rangkaian parti-parti kita kerjasama, kalau macam di Sabah, keadilan PAS, DAP, dia tidak pergi awal. Bukan saya kata kat negeri, peringkat Sabah mungkin kita dalam kerjasama. Tapi kita kena waspada. Orang kata bukan kerjasama dengan semua. Kerjasama. Baru di snack, semalam buat kenyataan, kata, dia kata, patut tema pun teruskan dalam tema pun ada dasar untuk buat pembangunan untuk Sarawak. Bahaya ya. Kita nak buat perubahan. Apa yang kekuatan DAP panas keadilan? Kekuatan kita tiga kali. Ya, kita berdiri dengan program yang jelas. Di Pulau Pinang, DAP, di luar itu kita mungkin. Di kita, PAS, Azizat, Menteri Besar. Di Selangor, keadilan. Tasik kali Menteri Besar. Tapi tak boleh lari dari kita. Hati ini, maka tarifatnya, mesti jaga kepentingan semua kamu. Kalau air percuma, semua dapat. Kalau nak tolong, orang mati dapat 2,500, orang kaya tak payah dapat. Orang yang pendapatan rendah, miskin, Melayu, Cina, India, orang asli di Selangor, semua dapat. Saya tak dapat sebab saya, walaupun penasihat ekonomi Selangor, saya duduk di Kuala Lumpur. Bila tak, rugi dah bila tak. Tapi anak Selangor dapat semua. Ini dasar. Dan program kita ini mesti jaga. Jangan, sebab ini untuk kenyataan-kenyataan kita jaga. Timbul masalah kristian. Yang kata tuan yang nak laga-lagakan. Ini buat kenyataan. Kalilah buat kenyataan. PAS buat kenyataan. Kita bersama. Timbul usaha orang cuba lontak. Lontak koktel bom di gereja. Saya orang Islam. Dia capak di gereja. Maka mimpin kita, saya pula Togu, Hadi Awang Presiden Pak Togu pun Togu Wabi Kiksia mewakili DAP pun Togu. Togu nak tunjuk sokongan kita bahawa tak boleh zalim, tak boleh hina sesama manusia, tak boleh meremehkan kepentingan agama yang patut kita hormati. Ini perkataan kita. Tapi kalau UMNO dengan Perkasa ni apa yang ada? Kan? Mana ada pernah kita tengok? Berapa tahun tak? Sabah bersama Malaysia dah 50 tahun. Mana ada macam ini yang cantai? Tinggal masing-masing cantai. Boleh bagi amaran. Hei Cina, kamu kena ingat. Hei orang Kristian, kami cabar kamu. Bagaimana? Kalau betul-betul jadi Muslim yang baik suatu hari. Dah. Kalau Muslim yang baik, tak ingin kata macam kalau pernah berlaku begitu. Saya masih kecil masa persaingan pergaduan kaum 13 Mei 1969. Itu pun sangat cukup tertawa. Sekarang jadi takabur. Takabur maknanya arrogance, angkuh, sombong. Sebab itu saya minta kawan-kawan Islam, jangan dia salah kita. Salah kita kerana kita takut walaupun kita tak salah. Salah kita kerana kita tak mau dengar maklumat yang benar. Salah kita kerana kita rela tanah diambil, kaum dihina, harga barang naik, rakyat dimiskinkan. Tapi kita rela jadi hamba dan bertakas kepada orang. Saya beritahu kita kena maju semangat. Bukan nak gaduh. Sebab tuan tanya saya, Anoy bila pukul? Bila pukul lah. Jadi tuan nampak saya nak gerakkan rakyat supaya sedap. Setelah dia mati kita perkuatkan semangat mereka dan bawa perubahan melalui pilihan raya. Ini yakin insyaAllah kita boleh buat perubahan.
Saya ada lagi satu drama lagi. Oh, ada. Sudah nak habis dah. Saya dah boleh buka tembok ni. Belum lagi kena. Kena semangat nak bawa orang buka tembok dulu ni. Nampak susah. Kau belum ada tu ni. Gua pun saya pergi-pergi di... Saya pergi ke Paris, ke Perak. Di Kuala Terengganu baru ni 20 ribu orang. Di Macan kelihatan 40 ribu. Datang. Kau jalan, jauh datang. Dan itulah Datuk Najib takut sangat. Kemudian dulu di Timur Kuala saya kan. Sekarang saya pergi mana? Timur Kuala, Timur Kuala. Saya kata saya minat ke buruk saya. Kita dah lupa dalam video itu buruk besar. Jadi saya kena kontrol makan. Maknanya jijik. Dia nak lawan tak boleh. Jadi dia sanggup buat. Mana ada negara di dunia sejarah sama. Tanya nenek moyang kita. Nenek kita kalau ada 100-150 tahun. Tanya sejarah Melayu. Tanya orang Cina. Sejarah nenek Cina di sini. Sejarah Cina di Cina. Sejarah 5 tahun. Tanya orang India. Ada tak negara guna media hari-hari tunjuk orang separuh bogel untuk kempen politik mereka? Sebab itu saya kata Najib ini dia Perdana Menteri bucah fotografi sanggup macam ini. Kerana nak jatuhkan anuan cara apa, tangkap dan tangkap, penjaga dah sudah, pukul dah sudah, ya. Kemudian cas lagi di mahkamah. Tak ada lagi. Orang itu apa buat? Macam mana dapat? Ha, kata dia dulu sama jantan, sekarang perempuan buat. Dulu lain Cina buat sekarang. Sampai ke situ. Apa? Datuk Najib ni orang moral tinggi. Nak cakap soal moral. Ni ya SK. Yang bawa ni siapa? Tan Sri Rahim Tan Bici. Tan Sri Rahim Tan Bici. Demi kepentingan agama dan budaya kita. Hei, agama apa dah ini? Sudah tak tahu kita. Tahu tak Sri Rahim Tan Bici itu? Tak pernah dengar? Rahim Tan Bici itu dulu ketua pergi Melaka. Tahun 90-an, dituduh merogol seorang anak gadis umur 16 tahun. Kemudian nenek pada gadis itu dan gadis itu jumpa Ridwan A. Masa itu dia ahli parlimen Kota Melaka DAP. Ridwan A bawa kes itu di Propol. Saya masa itu di balas Perdana Menteri. Saya juga dapat maklum. Tahu bukan Rahim Tan Bici ditangkap, Ridwan A ditangkap. Bukan jadi ditangkap, masuk penjara pula 1.5 tahun. Tapi saya kata Tuhan kaya berada. Rahim Tan Bici kemudian diminta letak jawatan. Ridwan A jadi Ketua Menteri Pulau Pinang.
Jadi 5,000 di stadium saya selama. Jadi imam tak salah hajat khas supaya antum dapat dibebaskan dari fitnah dan kesalahan. Sudah, itu dalam stadium. Di luar stadium, pemuda antum saya bawa video lucah. Bisa ya? Dalam stadium untuk menghala Allah, jaga akhlak baik, teguhkan iman, dia aman, elak daripada kesalahan mungkin. Di luar, dia elak, bersyukur. Termasuk kamu. Dia susah. Tapi sebab apa? Sebab dia takut ke depannya. Dia tak jawab macam mana elektrik? Dia tak jawab macam mana masalah pemuda? Dia tak jawab macam mana harga barang naik? Dia jawab macam mana barang dia dan rasuah baik? Dia boleh jawab, beli orang, ugut orang, fitnah orang. Itu sahaja. Jadi sebab itu kita kena doa juga kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkati usaha kita. Manusia ni lebih setiap. Kita boleh kempen, boleh terang, boleh cerita. Itu kerja kita. Tapi jangan lupa, kita tidak serah kepada Tuhan supaya berkati usaha kita. Dan kita yakin. Saya mula ucapkan dengan mengatakan yakin. Yang kita boleh buat kalau kita yakin. Musa, Isa, Muhammad ini lawan kezaliman. Tetapkan perintah Allah Tuhan kerana yakin. Tengok sistem tak boleh. Kuasa itu kuat melawan mereka. Tapi mereka lawan kerana yakin. Kita mesti tanam keyakinan dalam apa. Kalau tertanam keyakinan ini, tidak ada kuasa yang mempengaruhi kita. Ini dia message pertama. Ini dia message yang kita nak bawa perubahan. Yuslah masa waktu. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir, aku dengan TAP dan beberapa cabang yang hadir, yang lain dan juga jauh. Dia lama tak disibuk sebelum saya datang. Dia jumpa saja dengan pasal kawan yang tak mari kita dulu. Dia kata, dia tak jemput. Ini sekarang ini dia jemput, saya datang dan saya berdua. Saya dia dah tengok, nampak susah datang, susah payah. Dengan konsentrasi mata untuk kumpul betul. Jadi saya ucap terima kasih banyak doa supaya ada perubahan pada kebaikan. Sudah tak ada lebih yang kita boleh buat selain dapat kita sendiri ubah dan baiki nasib itu. Malaysia ini bukan Chad, bukan Zimbabwe, bukan Bangladesh. Dan Sabah ini lebih kaya. Dan tanah negeri terkaya di Malaysia. Negeri terkaya di Malaysia. Rakyatnya termiskin di Malaysia. Sebab urus dan biaya tidak baik. Sebab tidak bertanggungjawab. Dan dia rasul. Orang tahu tengah-tengah pemimpin-pemimpin syarikat berpuluh-puluh, kontrak berpuluh-puluh, untung beliun-beliun. Tak ada kesan. Tengok Sarawak. Satu dunia tapi. Tapi ada mula dan perubahan. Ya. Ada perubahan besar dalam Sarawak. Tapi dia kena push sikit lagi. Sabah macam tu. Ya. Dia kena push sikit lagi. Dia kena besi. Lagi kan? Push doa sikit lagi, belajar sikit lagi dan kita boleh tawan kota kena malu insyaAllah tawan. Kalau pengalaman kita sangat tawan negeri tak cukup kerana puak ni dia kasar. Sebab itu kita kena tawan kota kena malu dan kita kena tawan kota kaya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.